Baik, pada muka surat 15, tapi sebelum tu sebagai pengukuhan ya. Sebagai pengukuhan pada muka surat 3, kita tengok perbandingan perbezaan pada salimun dengan salamun ya. Yang ini pada awal-awal lah, pada pertemuan ataupun pada awal-awal qiraati 3 qiraati 2 dah pada muka surat ini, yang mana telah masuk pada bacaan panjang alif sebelumnya berbaris fathah alif sebelumnya berbaris fathah. Kalau kita tengok tu kan salimun kan, salamun kan, alif sebelumnya berbaris berapa fathah ataupun berbaris atas lah. Maka dibaca panjang dibaca panjang kadar 2 harakat. Dan kita tengok pada muka surat 7, bukan muka surat 7 lah, surat 8 kan, muka surat 8 yang mana alif kecil. Kita jumpa dekat situ alif kecil, dia juga adalah mad asli alif ya. Kalau kita tengok tu baqa, alif sebelumnya berbaris fathah dan bersamaan juga dengan bacaan alif kecil ataupun dipanggil alif maksurah. Yang ni kita tengok ni ya kan? Kan? Dia ya kan? Tapi dia sebenarnya bukan dah ya, bukan ya yang dikatakan mad, tetapi dia adalah huruf alif. Sama juga dengan solata tu pun juga alif. Itulah dirasam Uthmani. Itulah bacaan yang kita akan baca mengikut dia punya sebutan. Kalau kita tak, orang tak tahu, mungkin dia akan baca solawata. Ada beberapa tempat saya pergi ialah dia tak duduk kelas macam ni. Kemudian kelas tu mungkin dah lama. Lepas tu kita pun dah baca Quran. Kemudian dia bawa attend kan. Bila jumpa dengan baca macam ni, dia baca solawat lah. Kan? Itu kesalahan lah tu. Okey, kemudian pengukuhan lagi pada muka surat 11. Yang ini kita dah masuk pada ya sebelumnya berbaris berbaris kasrah. Ni baris bawah kalau kita baca pusat sebelah ni, hina pendek lah. Hina. Nampak ya sebelumnya berbaris kasrah. Jadi dalam pelajaran mat ni ataupun bacaan mat ni, di dalam cetakan yang kita baca hari ni, jadi huruf-huruf mat ni
telah dihilangkan tanda tanda sukun atasnya. Ha, jadi sebab tu dalam kita nak menakrifkan mat ni, kita kena sebutlah ya sebelumnya berbaris bawah, alif tadi sebelumnya berbaris atas. Ya, ha, dari segi ilmiah dia begitu. Kalau dalam apa, di dalam pembelajaran pun macam itulah kan, sila takrifkan mat asli. Bacaan dua harakat, alif sebelumnya berbaris atas, ya sebelumnya berbaris bawah. Daripada malam ini kita akan meneruskan bacaan pada muka surat 15, yang mana sebelum-sebelum pada tu kita dah tengok juga kalau muka surat 13-14 ni dah nampak dah dia dah semakin panjang. Kalau kita tengok muka surat 14 kan, kita ambil sikit lah bacaan ni, ambil sikit bacaan pada malam ini pada muka surat 14 sebelum kita pergi kepada pelajaran khususnya waw sebelumnya berbanding dhammah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aliman khabiran. Ya sebelumnya berbaris kasrahkan ali, pastikan dua kat khabi. Okey, wa huwa yujiru azizan hakiman, pastikan zaitu desiran safir azizan hakiman. Kalau orang nama Aziz, sebut betul-betul dah sini. Aziz. Kan? Ya. Selalu kita tak sebut macam tu, ya tak kan? Silap jadi apa? Jadi Ajih ya. Ajih jadi. Daripada Aziz jadi Ajih kan? Habislah. Mathala Isa. Bighulamin halimin. Podehkan sikit halimin. Halimin. Bi ghulamin halimin. Halimin. Hadha nadhirun. Hadha nadhirun. Ada alif kecil ha tu kan. Kemudian za tu alif sebelumnya berbaris fathah, kemudian zi tu ya sebelumnya berbaris bawah. Ya, jadi sebab tu kita kena hidupkan tempat-tempat ujung-ujung. Kita tak nak wakaf lagi. Jangan baca hadza nadhir. Ya, tak, belum lagi. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Narun hamiyatun. Narun hamiyatun. Ha ha. Ha, dia kena tarik, dia kena apa? Contohkan eh. Kalau tidak jadi ha, kalau ha kita telah menukar huruf ha tu kepada kepada ha. Narun hamiyatun. Narun hamiyatun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Wa huwa mulimun. Wa huwa mulimun. Fakihatin aminina. Fakihatin aminina. Minina. Minina. Fakihatin aminina. Fakihatin aminina. Khalidina fiha. Ha besar ya. Fiha. Fiha. Azabun alimun. Azabun alimun. Fahiyya khawiyatun. Fahiyya khawiyatun. Aywah. Alhamdulillah. Baik. Pada malam ni kita akan tengok pada muka surat 15 dan seterusnya lah. Ya. Dan seterusnya 15, 16 dan juga
17 lah. Ya kan, sampai 17-18 ni. Dengan pelajaran yang sama. Baik, kita akan tengok. Okay. Bila dia tak ada huruf mat, tidak ada huruf mat, maka dia akan jadi macam tu lah. Yang ni lah. Kan? Dia seseorang lah. Jadi bunyi dia fu. Fu. Ha, ni kira satu kan. Ha, bunyi dia fu. Satu alif saja. Okey. Kemudian maka datanglah huruf mad di hadapannya. Okey. Bila dah bunyi dah ada huruf mad, maka bacaan dia telah menjadi panjang. Fu. Ha, cukuplah tu dua lah. Fu. Kalau ketuk fu. Tu kaedah ketukan. Selalu kalau belajar Al-Baghdadi kan. Kaedah Al-Baghdadi. Okay. Yang ni pun samalah ni sebenarnya, dia nak menunjukkan asalnya waw ni ada tanda mati atas ni, atas tanda ada apa? Tanda domah. Tanda sukun tak domah. Tanda sukun. Baca dia macam mana? Fu. Sama lah. Okay. Bila kita menakalkan kepada orang lain, cucu kita ke, anak ke, kita nak mengajar, macam ni dah kena ajar dah. Fu. 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 Ghafurun. Ya. Jadi makhraj waw ni dua bibir ni muncung. Wu. Fu. Fu. Dia tak boleh fu. Atau nanti jadi o nanti. Dia jadi fo. Fo. Fo tak ada. Fu. Fu. Okey. Syakurun. Dia kalau kita eja dia huruf u lah. KU jangan jadi KO. Jangan syakurun. Lepas tu run tu jadi run. Tak nak . Syakurun. Run. Jangan bunyi run. Run, R-U-N, run. Tapi kalau R-U-N, kalau orang putih jadi run pula, tak? Kita aja orang Melayu pula, run. Syakurun. Rasulun. Rasulun. Ra. Jangan ra, dengan rasulun. Kan? Rasulun. Karimun. Karimun. Sudurun. Sudurun. Muncung ni kena jaga dah, sebab ni semua kan. Muncung ni kena ni lah. Dua tiga huruf ya, daripada bibir ni, di antaranya huruf waw lah. Makhraj waw, waw. Waw. Raufun. Qalilun. Lun. L-U-N, lun. Qalilun. Lun. Qalilun. Ya, jangan bunyi lun, lun ya. Sebab cenderung kita orang Melayu memang jadi O jugalah. Ya. Amukun. Qabulun. Sajidun. Ruku'un. Sujudun. Latifun. Ghururun. Junudun. Sadiqun. Maintain dia. Rukuku. Wow, tidak ada huruf O. Kalau dieja lah.
kan, maknanya bunyi itulah, bunyi vokal pada apa ni, tulisan rasmi kita kan, dia tak ada O, dia ada wow je, dia ada U je. Tu'aduna, okay, ke 16 eh, tu'aduna, aduna, aduna. Ha, pendek, dia kena break. Tu aduna, tu aduna. Ha, berhenti macam tu eh. Ha, dia tak boleh sikit pun. Tu aduna na, tak nak. Tu dia kena pendek. You hafizuna, you hafizuna. Ha, ha, hafizu, dho, dho. Lidah kena keluar eh. Mu. Yuhafizuna, yuhafizuna. Mu, bunyi tebal. Mu, jangan bunyi zu, zu pula. Mu. Mu. Yuhafizuna, sabiquna, mutafa'iluna, mutafa'iluna. Okay, pada dua kalimah ni ataupun atas tu ada alif sebelumnya berbaris, berbaris atas eh. Sa, alif sebelumnya berbaris atas. Fa, alif sebelumnya berbaris atas. Di samping pelajaran yang baru kita belajar, waw sebelumnya berbaris dhammah. Lepas ni kalau ditanya tentang mad, bacaan mad, apa kita nak bagi tahu? Alif sebelumnya berbaris atas, ya sebelumnya berbaris bawah, waw sebelumnya berbaris depan. Pulanglah nak cakap fathah ke kasrah ke dhammah ke kan. Yuzi'una, yuzi'una. Za'um tak mahu. Yuzi'una, yuzi'una. Yuzi'una, yatalawamuna, yatalawamuna. Fujuraha, yatasaaluna, yatasaaluna. Ha, tu ada sikit pak, nak lebih tu. Luna, luna. Yatasaaluna, yatasaaluna. Ha, pendek saja. Jangan bagi ruang kepada huruf mad untuk masuk apabila tidak ada huruf mad, alif, waw ataupun ya. Takhafuna, takhafuna. Sayaquluna, sayaquluna. Khaliduna, khaliduna. Yataqasamuna, rasulina, rasulina. Ha, itu ada ada alif kan. Rasulina, rasulina. Ha, kalau kita buang alif kesalahannya besar eh. Contohnya lina ni kita pendek, tapi yang pendek kita panjang pula. Ha, jadi itu kesalahan, tu kesalahan yang besarlah eh. Dalam pelajaran mat ni hati-hati ya. Dalam pelajaran mat ni hati-hati sangat. Jangan ada yang tertambah huruf mat ataupun terbuang huruf mat. Kesalahannya kalau katakanlah dalam tilawah Al-Quran eh, masih lagi ada demam-demam tilawah kan. Eh, alhamdulillah lah qori kita Johan. Kalau dalam mat kan, macam mana kalau cantik sekalipun bacaan ketika tu, dia dapat terus satu mat ni salah,
dia akan tertolak. Ini kesalahan. Pertama sekali mat, kedua salah baris. Itu memang ditakutilah kalau di dalam musabaqah kan. Macam mana kita punya suara performance masa tu cantik sekalipun, lagu semua jadi, semua taranum wajib apa. Ada selain yang ni, kalau ada yang kawan lawan kita tu ataupun peserta lain, ya, walaupun tak berapa bagus dia punya ni, tapi bacaan dia tu betul dari segi bacaan tajwid ni, dia akan apalah, maknanya dia akan tertolak lah. Mana markah tu akan ditolak, kesalahan yang besar. Jadi itu dari segi pengadilan juri lah. Dan dari segi pengadilan Allah, kita boleh terselamat apabila kita belajar. Dan apabila kita belajar lah, ataupun kita dah belajar lah, kita dah belajar, mungkin ada silap-silap dan sebagainya, silap yang kita tak sengajakan lah. Takhafuna. Mana tadi? Oh, Rasulina. Yatanasaruna. Okay, baik. Ini muka surat 16. Ada soalan ni? Kalau ada soalan, dia tanyalah. Baik, insyaAllah. Baik, kita akan teruskan kepada latih tubi. Masih lagi pelajaran yang sama. Pelajaran mat. Pelajaran mat. Cuma saya ada sikit bahan. Kita tengok ni. Kita tengok pada slide kejap. Ini bahan kalau apalah. Yang ni ya. Sebagai pengukuhan kita. Sebagai pengukuhan dalam kita. Inilah saya buat sedikit carta lah kan. Yeah. Ini bacaan lah. Ini alif sebelumnya berbaris fathah. Okay. Hukum mat. Mat asli dia panggil. Alif sebelumnya berbaris fathah. Ya sebelumnya berbaris bawah. Waw sebelumnya berbaris dhamma. Jadi contohnya macam ni lah. Qoma ya la. Dia kena layan je dia punya apa? Dia punya mat tu kan. Jangan kita tinggalkan. Okay. Dhiqi mi fi. Macam menyanyi pula ya tak? Macam belajar kelas vokal tapi itulah dia. Yunudhutu. Okay, cuba ikut Qoma ya la. Qoma ya la. Dhiqi mi fi. Yunudhutu. Itu sebagai apa? Sebagai pengukuhan lah. Mana dah complete lah kita punya pelajaran mat. Dan bila ujian pelajaran mat boleh dapat jawab ke tak? Jadi kita kena ingat ni sebab apa? Sebab daripada mat ini akan bercabang mat-mat yang lain. Kena masterkan yang ni lah. Ni dia punya master lah. Daripada mat inilah maka akan datangnya nanti mat-mat yang lain ataupun dia panggil mat far'i ataupun dikatakan cabangan mat. Baik, kita akan teruskan kepada buku surat 17. Wa kanu. Complete kan? Yang ini tak boleh break lah. Jangan break lah, ini dia telajak lah. Dua harkat. Wa kanu. Kalau kita nak lagukan pun kena macam tu lah dia. Dia tak boleh ni. Dan ingat, dan satu lagi, pastikan selaras lah bunyi dia. Dia jangan lebih benar ataupun kurang. Dia kena sama lah. Kanu. Macam tu Okay, baik. Kita akan teruskan. Kanu kafirina. Khalaqu
amalan. Empat eh. Kanu kafirina. Kena sama ya. Okay. Okay. Okay, sekali. Kanu kafirina. Okay. Ya, firina. Firina. Ha, dia jangan firina. Ada salah. Tu salah tu ya. Dari segi bacaan pun salah, teknik pun salah lah. Kanu kafirina. Kanu kafirina. Khalatu amalan. Khalatu amalan. Qamu kusala. Qamu kusala. Ha, yang ni la. Ha, yang ni jangan apa pula. Sempurnakan. Qamu kusala. Qamu kusala. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Ha, boleh. Halimun. Halimun. Ha. فَإِذَا سَجَدُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَإِذَا سَجَدُوا فَقَالُوا أَبَشَرًا فَقَالُوا أَبَشَرًا 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 نعم آمنوا أطيعوا آمنوا أطيعوا طيعوا ha layan ni dia punya mat kan kita ikut dia takunu suyukhan syuyu harus syu ya takunu syuyukhan takunu syuyukhan khan khan jangan bunyi khan khan ni kha takunu syuyukhan takunu syuyukhan wa kanu syi'an ولا تعاونوا ولا تعاونوا baik ha, jadi dekat bila di dhammah ni diikuti dengan waw yang ada alif dibaca sama panjang dengan waw yang tanpa alif apa dia kata alif tu alif mana alif yang kita tengok nonggok dekat depan waw tu. Faham ya? Ha, ini dipanggil apa ni? Ini alif lah tapi ini bukannya alif dari segi bacaan, dia ada pada tulisan tapi tidak pada bacaan ataupun kita panggil huruf zaidah. Huruf ni huruf zaidah ni huruf tambahan. Tambah. Penting tak ni? Kenapa aku tak baca aku buat letak tu? Kan? Kan apa sebab dia letak? Disebabkan disebabkan pelajaran bahasa Arab lah. Kalau orang belajar nahu sorof, dia tahu dah tu. Belajar nahu kan. Ini menunjukkan kanu ni maknanya daripada kanu ni perkataan tu perkataan jamak. Okey. Soalan. Okey, kita akan tengok lagi pada muka surat seterusnya, muka surat. Buat pergi ni. 19 Tak ada pula sini 19 sini. Ha ni dia. Tu kita 17 kan? 18 eh? Tak ada. Ni ada 18 eh. Dzalika jazaa'u. Dzalika jazaa'u. Ha, dia pendek eh?
Dzalika jazaa'u. Dia tak boleh suka kita lah. Ikut je. Dzalika jazaa'u. Nampak macam tak best je tak? Tapi itulah kena cara dia. Dia tak boleh sikit pun. Tak boleh. Dzalika jazaa'u. Itu pun dah. Dah lebih dah tu. Dia mesti. Dzalika jazaa'u. Qalu salaman. Qalu salaman. Wa huwa yujiru. Wa huwa yujiru. Tu ada lebih tu. Wa huwa yujiru. Wa huwa yujiru. Serentak je bunyi ini orang kata dia memang emergency brake lah. Wa huwa yujiru. Wa huwa yujiru. Kafaru bi ayatina. Kafaru bi ayatina. Yang tu boleh lah panjang. Yatina. Sama je. Satu lagi mat ni ataupun bunyikan dia jangan bunyi tahan ni, dia bunyi ya tina. Macam tina. Macam nanti kalau kita baca banyak-banyak laju-laju ataupun surah dia akan jadi a. Contohnya kan dia baca wadduha. Tak nak lah. Wallaili idza saja. Dia macam saja a. Dia kena lepas je. Wadduha ha wallaili idza saja. Sama juga kafaru bi ayatina. Cuba kafaru bi ayatina. Dia dengan yatina. Betul. Dengan yatina anda nak ada bunyi tu ya. Bihadza mathalan. Bihadza mathalan. Yaqulu sahabun. Yaqulu sahabun. Mathala Isa. Mathala Isa. Khalatu amalan. وَهُوَ مُلِيمٌ وَهُوَ مُلِيمٌ وَقَالُوا قُلُوبُنَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَهِيَ خَاوِيَةٌ وَنَقُولُ ذُوقُوا dhuku. Bila ada waw boleh panjang. Ada alif boleh panjang. Ada ya boleh panjang. Tak ada potong terus break. Jadikan dia satu harakat. Hadza lasahirun. Hadza lasahirun. Kanu sadiqina. Alhamdulillah. Okay. Pada muka surat. Bateri pula ambil. Pada muka surat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal charger. Charger tinggal. Kita tengoklah sampai bila je. Kita dah nak ambil. Bateri dah low. Dia punya charger tinggal. Allahu Akbar. Tinggal berapa persen je ni. Okay, jadi tu pelajaran pada malam inilah. Sebenarnya tadi saya dah beritahu dengan Cikgu Azad tadi. Saya memang kena percua sikit lah masa
lepas ni ada apa? Ada nikahkan orang. Kan? Hari ni imam lepas saya lebih daripada pagi. Pagi potang tersambung lebih syak. Kan? Saya pun jadual terlepas pandang. Ada pula hari ni tak tengok pula rupanya lepas syak lagi. Baik, kita teruskan sikit lagi pada muka surat 19. Okey, nanti balik nanti boleh tengok nanti eh. Okey. Ha ni ini yang pertama sekali yang ha ni kalau baris atas atau baris kecil, ini yang kecil lah kita dah jumpa. Kalau yang ni hi dengan hu ni dia ada special sikit yang ni. Eh ataupun tuan-tuan tengok ni ha yang macam apa macam kepala unta ni kan. Kan? Ni dipanggil apa ni? Ha ni dipanggil ha dhamir. Domir. Kalau dia bercantum dengan huruf sebelumnya, dia akan jadi macam ni lah. Kalau dia tak bercantum, contohnya kalau macam alif dengan ha ni tak campur, cantum. Allahu Akbar, habis. Okay. Kalau yang tu, dia boleh, dia tak boleh bercantum kan? Saya ambil sikit ya, contoh apa ni. Okay. Yang mana sempat lah. Apa pula saya apa ni? Dia punya charger dia apa? Tadi pun kena kabut ni. Okay, ha ni dipanggil ha ha domir. Ha domir ataupun ha domair. Kalau kita belajar bahasa Arab, domair ni lah mula-mula kena belajar. Kan huwa huma hum ya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Kan mungkin mampu pernah belajar kan? Kan? Jadi ni ha ni ha dhamir. Bila dia baris bawah dia akan ada apa? Ada dipanggil ya kecil. Kan? Tu ataupun kita panggil silah lah, silah. Ataupun kita panggil mat. Mat tu mat silah. Sama juga dengan hu dia akan ada waw kecil tu ataupun dipanggil waw silah lah. Jadi mat ni bacaan ni panggil mat silah atau bacaan mat silah. Baik, kita ambil lah bacaan dulu. Ha hi hu dia jangan dengan laju-laju lah eh. Kalau ajar cucu kalau pergi ni jatuhlah kena ikut ha lepas tu tu berikut hi hu macam tu okey baik. Hadza la sahirun. Daud Zaburan. Zaburan. Nah, tapi kalau dia ada dekat waw ni dia adalah mat lah tu. Daud. Nah, itu adalah nama orang tu. Nama Nabi lah, nama Nabi Daud kan. Daud Zaburan ya, dia tak boleh baca pendek yang tu, ini kena ada dua kata. Tapi ini bukannya domir, tapi bacaan tu bacaan dua harakat ataupun dibaca mat silah lah ya. Ila ta'amihi. Ila ha, dua harakat tu. Ilahu hawahu. Ilahu hawahu. Ha, pendek ya tu. Tak ada waw kecil tu pendek lah. Kan? Fama jazauhu. Fama jazauhu. Ha, ini dia ada waw. Nanti kita akan masuklah bab ni eh. Sebab apa ha domir ni ada yang dibaca satu harakat, ada yang dibaca dua harakat. Macam ha wahu yang atas lah, itu satu harakat itu. Kalau ada huruf selepasnya, maknanya dia tetap akan baca satu harakat je. Sebab ha domir ni dia tidak boleh dihimpit dengan dua huruf yang satu mati, satu baris. Dia mesti dua-dua tu berbaris. Baru dia jadi dua harakat. Ibadihi khabiran. Ibadihi
wa huwa ya'idhuhu hadha bi alihatina ala basarihi azabahu ahadun sadaqallahul azim. Ini dah masuk kalimah-kalimah lah juga ni ya. Boleh kita sadaqallahul azim ya. Jadi tuan-tuan ayah sekalian, jadi yang inilah contoh-contoh bacaan. Kita masih lagi peringkat mat, peringkat mat, mengenal bacaan-bacaan mat. Jadi selepas benda ni, yang muka surat berapa tu? Muka surat 20. Itu ujian lah tu. Kek rumah nanti kau ada apa, cuba-cubalah selak kau baca. Bacalah. Nanti minggu depan kalau siapa nak baca, boleh baca. Ujian. Ujian suara. Ujian bacaan. Ujian lisan lah. Ujian lisan. Jadi yang kosok 20, insyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi nanti kalau siapa yang nak baca, bacalah. Jadi kita nak tengok sebab kosok 20 ni dah penggabungan semua mat. Mat silah ada, mat wajah, mat jad, apa, mat asli ada, alif sebelumnya beri fatah ada, ya berbawah ada, waw sebelum domah pun ada, mat silah pun ada. Okay, insyaAllah. Ataupun nanti pertemuan yang akan datang, sikit nanti saya guna slide untuk pelajaran khusus pada mat silah dia qasirah dan juga tawilah. Dia baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.